Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel saya Geyong Motovlog. Semoga semua sukses dunia, sukses akhirat, amin. Ya, pada kesempatan kali ini video saya awali dari Jalan Ponorogo Solo, tepatnya di daerah Bandar Alim ya. Bandar Alim itu ikutnya udah mungkin Badekan ya, kecamatan Badekan. Oh, Kapuran bro, daerah Kapuran ini Badekan. Si bro, ingat Bang Leru ya, tak jelas. Kapuran itu Badekan apa sih Moroto? Nah, ini jelas ya. Oh, Badekan benar, ini daerah Kapuran, Badekan Ponorogo, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo ya. Dan akan menuju ke Bukit Soeharto ya, atau objek wisata Bukit Soeharto di daerah Kecamatan Badekan. Nah, ini dari arah kota, kita kalau bagi Anda yang dari arah kota bisa melalui daerah Tambak Bayan ya. Tadi perempatan Tambak Bayan itu ambil kanan kalau yang dari Madiun, kalau yang dari Pacitan ambil kiri, ambil arah Wonogiri Solo. Ambil lurus pokoknya bro, hampir perbatasan Ponorogo Wonogiri, tepatnya itu lokasinya itu di pinggir hutan ya, hutan kucur itu bro. Nah, itu ada pemandangan gunung-gunung. Waduh. Lanjut lagi, ini jalannya lurus nih bro. Lurus. Gunung Lawunya nggak terlihat sayangnya. Kalau cerah itu bisa terlihat, cuma ketutup awan itu bro. Kanan kiri gunung gitu, diapit gunung nih. Ponorogo itu dikelilingi gunung semua, kecuali yang utara. Kayaknya barat, selatan itu dikelilingi gunung. Pom bensin Badekan ini ya. Agak cepat dikit ya lur. Ke kiri bisa ke SMA Negeri 1 Badekan, belok kiri sana. Di sini jalannya mulai berbelok sedikit atau melengkung. Tapi jalannya sudah enak, sudah halus, sudah mulus. Ini SMP ya ini. Yo, SMP 1 Badekan, Kecamatan Badekan. Ada BRI unit Badekan. Ada rombongan bulang, tapi yang enggak bulang. Nah, depan sini nanti ada pasar Badekan ya. Pasarnya sepi, soalnya pasarnya pasar pagi ya. Dan tentunya hari-hari tertentu, kayak apa ya, pasaran paling pun waktu itu bro. Ini
asalnya, cuma ruko-rukonya aja nih yang buka. Ini ada apa ini, puskesmas ya. Ini miring sedikit. Nah, itu pojokan itu ada polsek Badekan. Ini Pak Polisi, Lur. Nah, ini jalannya mulai berkelok-kelok melewati alas, alas gudur ya. Sejuk ini, Lur. Ada CB. Dari mana ini Jogja? Plat AB ya. Iya, mobil ini. Alon-alon eram ini mobil. Yuk gas. Apa rawan ini? Wajah bro, ramai jalan. Takutnya crash dari depan, wah bisa bahaya. Ini jalannya unggul, bok, di alus lor. Kanan kiri hutan. Wah itu kayunya waktunya panen itu ya, gogok semua itu, ada warung gitu. Enak buatnya ngopi-ngopi di situ. Nah, depan situ nanti lokasinya ya, lokasi objek wisata Bukit Soeharto. Semoga buka iki lho. Soalnya yo musim Covid, opat kapit. Jarak pelan-pelan, ini sudah hampir sampai soalnya di lokasi ya. Ayo buka bro. Ah tutup bro. Ya. Masa ini jauh-jauh tutup ini bro. Geblek ya. Coba buka bro. Gak apa-apa ini bro. Nah ini ya lokasinya di daerah Badekan. Ini udah main piknik bro. Waduh gitu. Masa tutup ini bro. Oh yang bawah ya tutup. Yang atas buka ini. Alah tuh tapi ki bro. Ternyata tutup bro sampai lokasi. Aduh. Oke mas bro, ternyata sampai lokasi tutup ya ini. Nah ini masih dibangun. Di sini juga banyak tempat ngopi. Ada warung kopi ya di sini juga. Baik kono bae. Di sini parkirnya juga gratis. Tapi sayangnya sih ditutup lur. Bukanya katanya tanggal 23 Februari. Soalnya apa? Ikuti PPKM. Nah, kalau ke sana bisa ke Wonogiri ya. Kalau sana ke Ponorogo. Masih dibangun juga sebagian. Jual-jualan gitu. Loketnya tutup. Nah, itu tempatnya di atas sana ya. Ini juga mau dibangun lagi. Kelihatannya belum selesai 100%. Daerah Badekan. Kapan-kapan nanti tak buatkan vlog videonya ya di sini. Soalnya ini masih PKM gitu. Untuk jalannya menikmati.
juga ada yang jual tanaman hias ya di Bukit Suharto itu sebelah kanan jalan, tapi harus menyeberang. Ya oke mas. Oke mas bro, jangan lupa bantu like dan subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi. Sekian, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.